Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam Sobat Legacy. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa atas kita sekalian. Sobat, kali ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan dan kedahsyatan daripada suratul Fatihah yang dikutip dari kitab yang disusun oleh Syekh Arifin bin Ali bin Hasan selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Munawarah Buduran Sidoarjo. Sobat, suratul Fatihah ini merupakan surat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya kedudukan Al-Fatihah ini di dalam kitab Asbabun Nuzul. Disebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan sebanyak dua kali, yaitu yang pertama diturunkan di kota Makkah, di mana tujuannya yaitu untuk menyeru, menghimbau kepada umat untuk membawa, untuk mengingatkan, menyadarkan, dan untuk memberikan petunjuk kepada kaum jahiliyah saat itu di kota Makkah. Lalu yang kedua, diturunkan di kota Madinah, yang tujuannya agar mewajibkan di dalam membacanya, yaitu difardukan untuk dibaca dalam sholat, di dalam melaksanakannya. Sobat, tidak ada surat atau ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya mengandung tujuh unsur. Selain itu, sebelum surat Al-Fatihah ini diturunkan ke bumi, terlebih dahulu disimpan di arsy atau Sidratul Muntaha selama 100.000 tahun lamanya. Begitu dahsyat dan hebatnya dan begitu tingginya kedudukan suratul Fatihah ini. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Ad-Durrul Manthur dari Abdul Hamid yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Fatihah itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Dan di dalam hadis yang terdapat dalam kitab Mujibatul Rahmah fi fadli Al-Fatihah disebutkan, tidak ada surat yang pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, yang merupakan As-Sab'ul Matsani atau tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan juga belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah engkau membacanya satu huruf dari surat Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi, sampai akhir ayat, kecuali engkau akan mendapatkan apa-apa yang kau harapkan. Kedua surat tersebut memberi ganjaran pahala
yang tidak dapat diberikan oleh bagian lain dari Al-Quran. Seandainya surat Al-Fatihah ini diletakkan pada satu sisi timbangan dan Al-Quran pada sisi timbangan yang lainnya, maka surat Al-Fatihah ini akan 7 kali lebih berat. Dan juga diriwayatkan bahwa barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu disambung dengan Alhamdulillahirrabbilalamin dari suratul Fatihah dalam satu nafas tanpa terputus, sebagai contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam membaca ini dengan sekali tarikan nafas, maka al-haq Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saksikanlah olehmu bahwa aku telah mengampuninya. Aku terima segala amal kebajikannya. Aku jauhkan segala amal buruknya. Tidak akan kubakar lisannya di dalam api neraka, dan aku selamatkan dirinya dari siksa kubur, dari siksa neraka, dan dari siksa di hari kiamat, serta dari rasa takut yang amat dahsyat pada hari kiamat, dan dia akan berjumpa denganku sebelum para nabi dan para wali, insyaallah. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Futuhat karya Ibnu Arabi, Mujibatul Rahma karya Ar-Raddad, Fatawa Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam Suyuti. Ibnu Daris meriwayatkan dari Abi Kilabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyaksikan Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah ketika mulai dibaca, maka dia seperti seseorang yang menyaksikan peperangan di jalan Allah. Dan barang siapa menyaksikannya ketika ditutup sampai selesai dibaca, maka dia seperti seseorang yang menyaksikan ketika harta rampasan dibagikan. Dan di dalam kitab Tarikh Damsyik, Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadis dari Saddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian hendak mulai tidur, maka bacalah Ummil Kitab, yaitu suratul Fatihah, dan salah satu dari surat dalam Al-Quran, maka Allah akan mewakilkan untuknya malaikat yang akan bangun bersamanya jika ia bangun. Dan para ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau membaca Alhamdulillah dari suratul Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena
Surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran atau Ummul Quran, dan merupakan Sab'ul Mathani dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayatnya. Lalu untuk kata amin yang diucapkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah bukan merupakan bagian dari Al-Quran, tetapi disunahkan bagi kita untuk membacanya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril mengajarkan aku agar membaca amin ketika aku selesai membaca surat Al-Fatihah. Al-Baihaqi dan beberapa ulama lainnya mengatakan tentang bacaan amin sewaktu sholat jahriyah atau sholat di mana bacaannya dikeraskan, yaitu sholat subuh, maghrib, dan isya, yaitu imam membacanya dengan jelas dan dapat didengar oleh makmum, sebagaimana riwayat dari Wail bin Hujr adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca waladhdallin, beliau mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya, dan makmum mengucapkan juga bersamaan dengan imamnya. Dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam selesai membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat juga mengucapkan amin dan imam juga mengucapkan amin, dan barang siapa yang ketika membaca amin bertepatan dengan malaikat ketika membaca amin, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Menurut Asy-Syaikh Al-Jarjani sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Amali, akan diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang belakangan. Dalam satu kisah yang diriwayatkan di dalam kitab Zatul Musafirin, diceritakan bahwa Kaisar Romawi menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang isinya, aku membaca di kitab Injil bahwa siapa yang membaca satu surat yang tidak terdapat di dalamnya 7 huruf, yaitu Sa, Kha, Dha, Fa, Za, Jim, dan Shin, siapa saja yang membaca surat ini, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Maka kami mencarinya di dalam kitab-kitab, yaitu Zabur dan kitab Taurat, tetapi kami tidak menemukannya. Apakah surat itu terdapat pada kitab kalian? Setelah membaca surat ini, Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat dan menceritakan tentang isi surat dari kaisar tersebut. Maka salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab, mengatakan bahwa yang dimaksud oleh kaisar itu adalah surat Al-Fatihah. Masya Allah. Setelah mendengar itu, Khalifah Umar pun langsung mengirimkan jawabannya. Dan tidak lama setelah mengetahui itu, sang kaisar tersebut masuk ke dalam agama Islam. Di dalam riwayat Hasan Al-Basri, Al-Imam Ahli Fikih wa Usul Fikih, Imam Besar Fikih mengatakan, membaca Alhamdulillah saja 12 malaikat di belakangnya
sudah menangkap 12 huruf itu untuk diangkat ke langit, ditahan di atas, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah bertanya, "Siapa yang baca Al-Fatihah itu? Siapa yang memuji aku?" Jibril turun, bertanyalah kepada mereka, "Siapa yang mengucapkan Alhamdulillah itu? Apakah dia tahu kemuliaanku? Apakah dia tahu kebesaranku? Apakah dia tahu rahmatku? Apakah dia tahu kehebatanku?" Lalu Jibril pun berkata, "Manusia itu tidak tahu ya Rob. Dia hanya ikut membaca Alhamdulillah." Kembali Allah berkata, "Tanyakan Jibril, dia minta apa? Menginginkan apa? Apakah dia tahu surga atau takut siksa neraka atau ingin dikabulkan hajatnya? Tanyakan Jibril. Tanyakan kepada Fulan bin Fulan apa yang dia minta." Masya Allah. Sobat, kita jangan meremehkan ayat. Satu ayat yang kita baca belum sampai dari bagian dari kesempurnaan Alhamdulillah, belum sampai ke Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa orang tersebut selamat dari hidup di dunia dan di akhirat. 7 ayat Al-Fatihah. Siapa yang membaca surat Al-Fatihah penuh dengan ikhlas, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keadaan yang betul-betul untuk memohon kepada Allah, sudah jelas Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalik nunjil mu'minin." Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka kami kabulkan dan hilangkan segala kerisauan, seperti halnya aku memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Fadilah yang lain dari membaca suratul Fatihah ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran dan mengimani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, "Akan aku tutup 7 lubang neraka dan aku haramkan badannya untuk memasuki neraka." Subhanallah. Lalu dari riwayat Syarh Ratib karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Wal-Kutub di Hadramaut, apabila kita banyak pekerjaan, susah dalam mengamalkan amalan-amalan, maka amalkan sesudah sholat fardu membaca surat Al-Fatihah, yaitu setelah sholat subuh sebanyak 21 kali, setelah sholat zuhur sebanyak 22 kali, dan setelah sholat asar sebanyak 23 kali, setelah sholat maghrib sebanyak 24 kali, dan setelah sholat isya sebanyak 10 kali. Jadi total dalam sehari sebanyak 100 kali bacaan Al-Fatihah. Kata beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Barang siapa yang mengamalkan apa yang aku miliki, maka kelak dia akan mendapatkan pertolongan dari aku dan berkumpul bersama aku."
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Penjelasan dari ijazah amalan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah, jika pada saat badan kita lagi malas, tubuh kita lagi lemas, iman kita sedang turun dalam keadaan capek, berat, maka mengamalkan surat Al-Fatihah dengan aturan tersebut di atas yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Surat Al-Fatihah dijelaskan dalam kitab Siril Asrar, kitab Al-Ghaniyah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dinamakan Al-Ghaniyah sebab begitu besarnya, begitu kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luasnya Allah. Dengan membaca suratul Fatihah ini sudah bisa menghimpun kullu hajat, semua hajat kita. Al-Fatihah berasal dari kata futuh, fatih, yang artinya pembuka. Maka barang siapa yang membaca suratul Fatihah ini berarti membuka semuanya, hatta ilas sama, membuka pintu-pintu langit. Dengan membaca Al-Fatihah 21 kali, 22 kali, 23 kali, 24 kali, dan 10 kali yang diijazahkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka insya Allah hutang yang segunung tidak sampai 1 tahun jika dibaca dan diistiqomahkan akan lunas. Dan hutang itu bukan hanya berupa hutang uang, bisa hutang sholat, hutang janji, hutang nazar, tidak bisa datang kepada ulama, menuntut ilmu kepada ulama selama 40 hari. Bisa dikatakan kita mempunyai hutang kepada Allah, kita mempunyai hutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat, demikian pembelajaran kita bersama tentang bagaimana keutamaan dan dahsyatnya dari suratul Fatihah dan amaliyah-amaliyah ijazah pembacaan Al-Fatihah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Semoga kita bisa menjalankan dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Fiddin wa dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.